Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Rachulam. Guys, dan hari ini saya nak bagi reaction pasal video ni. Nama dia terhibur Nabil cakap bahasa Indonesia dengan Sapien Gambas Melito Fit Taya Irifi. So guys, hari ini saya nak bagi reaction pasal video ni sebab Sapien datang di Malaysia. I'm very happy, we are very happy and we proud to be Indonesia. So guys, jom kita bagi reaction video ni. You are ready? Jom, let's start it. Okay. Oh, ni pembawakan budak ni, kenapa ni? Feeling. Lagu Sapien ni tadi tu. Ya, sebelahnya tu ada penyanyinya. Aduh. Alright, Sapien. Ya, apa khabar? Apa khabar? Dari Indonesia loh. Dari Indonesia. Jadi keluar Indonesianya. Okay, terus ngomong terus Indonesia. Aja. Saya juga bisa ngomong Indonesia dong. Bisa dikit-dikit, ayam penyek, bakso selalu. Ayam penyek, nasi padang. Okay. Sampai ke sini kapan? Kapan? Baru banget sampai. Baru banget. Wow. Langsung ke meletop. Yap. Wah, wow. Biasa. Fresh dari airport. Boleh okay. Deh. Tapi ini kali pertama konsert di Malaysia. Yep. Untuk Sapien. So bagaimana sekarang ni udah mula jual tiketnya dari bila? Di sini. Atau baru hari ini mula? Ya. Sudah dari beberapa bulan sudah dari lalu, beberapa ya. Bulan lepas. So, macam mana sambutannya setakat ni? Rasanya hebat sekali, sudah ada fan-fannya pun sudah ada. Pasti. Wow. Amazing. Enggak ngerti kasih tahu ya. Nanti aku translatein bahasa-bahasa Abang Nabil. Abang kita mau kenalan dulu dong. Kita kenalan dulu dong. Enggak salah kan? Iya. Coba dari sini bisa kenalin dari sini. Nama, terus pegang apa gitu? Pegang mikrofon. Enggak, penyanyi. Kalau di Indonesia tuh pegang tuh penyanyi, saya keyboardist gitu. Hai Sapien. Posisinya. Iya, posisinya. Posisinya gimana? Posisinya macam midfield, attack. Oke, yang ini. Silakan. Nama saya Nisa sebagai vokalis. Vokalis okay. Nisa. Anissa. Iya, betul. Ya. Anissa juga backing vokal. Suaranya aja berat basah gitu ya, Bang. Suaranya memang baik gila. Betul. Backing vokal. Canda. Yeah. Okay, yang ini. Wah, Ayus. Ayus. Ya, keyboard. Keyboard. Ayus. Okay, yang ini. Saya Owan. Owan. Shaker. Shaker ayam. Oh, shaker. Shaker itu kaki ayam. Shaker itu kaki ayam. Iya. Di bakso enak tuh. Okay, next. Yang pakai topi. Next, yang pakai topi. Kamal perkusi. Kamal. Atau lanjut. Perkusi. Ini. Oh. Iya. Ya. Perkusi. Yang itu? Saya TB. TB? Biola. Wow, ini romantik. Bukan, itu seruling, Pak. Ini bonggol. Oh, ini jejaka romantis nih. Iya, kelihatan. Wow. Kalau putus nyinyit, balikan lagi. Ngerti gak ngerti? Itu orang Indonesia aja yang ngerti ya. Oke, mengenai konsep sendiri, Sapien ini kan konsep pertama di Malaysia. Dan juga pasti dilihat banyak peminat-peminat dari Malaysia. Yes. Apa persiapan kalian? Pertama di Malaysia nih. Nervous nggak, deg-degan nggak gitu? Deg-degan pasti, tapi jujur dari kita pribadi nggak ada persiapan apa-apa. Udah profesional. Sudah profesional. Di Indonesia selalu dapat jemputannya. Ya, ini apa di Indonesia? Maaf ya. Di Indonesia udah sering manggung gitu. Manggung. Manggung Abang. Manggung tuh ayalah. Iya. sering dijemput perform. Itu dia. Oh, guys, I'm very happy. Ini jemputan itu. Sapien team datang di Malaysia. Dijemput gitu di Asia. We're proud to be Indonesia. Amazing. Yalah udah so far ya udah biasa nyanyi kan pasti kan kalian kan udah biasa perform jadi. So kali ini yang persembahannya berapa lama, berapa banyak lagu yang akan dipersembahkan untuk konser nih? Untuk konser pun tak ada persiapan lagi. Enggak untuk 30 lagu. 3. 10 ya lebih kurang. 10. 10 lagu. 10 lagu. Iya. Cukup enggak? Cukup. Dan juga mau ini lebih, harganya lebih mahal.
lagu. So, ya benar sebenarnya kalau secara persiapan kita latihan ya, maksudnya seperti biasa latihan kayak konser-konser di dalam kota dan otomatis apalagi kalau di luar negeri dan kali pertama pula di Malaysia, ya kita harus mempersembahkan yang terbaik pastinya yes. buat warga Malaysia. Dan terutama untuk fanbase-fanbase kita yang luar biasa, fanbase Malaysia. Ini yang dapat masuk, yang tak dapat masuk punyalah ramai dekat luar tuh. Subhanallah. Terus Sabian, kan kalian biasa dengan lagu-lagu nasyid, islami. Yes. Kira-kira di konser nanti adakah kalian akan membawakan lagu dangdut? Wih. Wow, adakah kalian akan dangdut di islamikan? Apa kira-kira apa apa ya hal-hal yang menarik yang akan kalian tonjolkan gitu? Insyaallah itu kan di bulan Januari. Insyaallah kita sekalian mau launching single keempat. Bocorin. Oh my god. Amazing. Please. Wow. Single terbaru. Please dong, nyanyi dikit. Dikit aja. Bocorin. Apa yang bocor? Rahasia dong. Oh rahasia. So harus tunggu. Harus tunggu. Tapi lagu single terbaru ni akan dapat didengar di konsert nanti. So kena datang ramai-ramai. So kena datang lah. Okay, nak tanya. Nisa, gimana kumpulan ini bisa disatukan? Wah, macam mana boleh jumpa? Adakah kawan sekolah? Tidak. Awalnya ketemu di acara-acara wedding. Jadi setiap wedding satu-satu. Setiap wedding satu-satu ambil. Betul. Okay. Keyboardis sampai ambil gitu. Biola. Yeah. Wah, kau macam pergi pasar aje. Dia kata ambil satu-satu. Bagi keyboardis tu 1 kilo macam tu. di acara wedding. Ya, so, jadi kumpul. Tapi dimulai oleh siapa? Siapa yang kepalanya? Kepalanya Ayus. Dia yang punya Ayus. Sabian. Leader. Patutlah dia duduk depan sekali. Paling ke ujung kan? Dia kepala. So dia yang kumpul. Ayus jumpa Nisa dekat mana? Wedding siapa? Wedding? Tak tahu namanya siapa. Kita ketemunya waktu Nisa ketemu sama Ayus itu di acara wedding pas di daerah Jakarta lah. Pasti itu Ayus nampak Nisa nyanyi. Ya. Terus approach. Yep. Terus nama Sabian tuh gimana tuh? Nama Sabian tuh asalnya? Nama Sabian itu nama anaknya Mas Ayus. Wow. Baru tahu ini. Sabian bin Ayus. Baru tahu, really? Iya, bisa. Boleh. Betul kan? Betul. Sabian Gambus. Sabian bukan nama anaknya. Nama anaknya. Bapaknya Ayus. Dia cakap nama anaknya Sabian Gambus. Geng kau ni. Okay, Nisa. Okay, Nisa. Macam mana nak dapatkan tiket? Ya, untuk sahabat-sahabat Sabian yang ada di Malaysia, jangan lupa nonton konser Sabian di Malaysia di Stadium Melawati. Untuk sahabat-sahabat Sabian yang ada di Malaysia yang mau nonton konser Sabian di Malaysia di Stadium Melawati Shah Alam, kalian bisa langsung dapetin tiketnya di www.tickettoyou.com.my. Yes. Ah, abang nak satu soalan. Okay, abang dululah. Okay. Dan juga ada penampilan istimewa di konsert Sabian. Yeah. Kumpulan UNIC juga akan ada. Dan juga The Hilmis. Adik-beradik Eliza Hilmi dengan adiknya seorang. Siapa namanya? Azwani. Okay. Tadi kamu mau nanya apa tadi? Ini kita berlari ke konsert dulu ya. Okay. Kita ini kan masih muda, lepas itu cantik. Kira-kira. Of course cantik. Udah ada pacar belum? Ada boyfriend belum? Alhamdulillah tak ada. Betul ke? Ya, yeah, so semua-semua boleh prepare lah. Okay, Nisa. Nisa mungkin sedikit kata-kata akhir. Nisa mewakili semualah. Ayus dan teman-teman. Tapi yang masih single, Nisa. Nisa dan Anissa. Anissa, lain sudah. Udah kawin. Bagus dong. Bagus. Okay, apa harapan atau kata-kata terakhir untuk semua? Harapannya sih terutama yang terpenting adalah sehat ya. Sehat, ya. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa go internasional, bisa. Amin ya Allah. Dan bisa apa ya? Bisa menampilkan yang terbaik. Iya, menampilkan yang terbaik, dapat menginspirasi semuanya juga. Oke, dan kita juga mengharapkan ini bukan kali pertama dan terakhir Sabian datang ke Malaysia, betul tak? Ya. Hopefully boleh terus menghasilkan karya-karya yang lebih hebat untuk kita, bukan saja sedap didengar tapi juga untuk jiwa-jiwa kita. Yang jiwang. Okay, yeah.
Amazing, amazing. So selamat guys. Selamat malam sahabat Sabian Malaysia. Ready for Dina Salam. Video Sabian datang di Malaysia, so guys please vote me Sabian dan tengok video ni, dengar video lagu dia semua memang best gila. Okay guys, kalau
udah suka jadi saya, jangan lupa subscribe dan share. Oke guys, see you.